Hey! Ada yang bisa dibantu? Hai, Bung Depo. Ini, saya mau nyari kuas. Tapi bingung, yang bagus yang kayak gimana ya? Bentar ya, saya panggilkan yang ahlinya. Pri. Yes, Bung Depo, saya bantu. Siang, Pak. Bisa kami bantu? Ini, Pak, saya mau rencana mau ngecat rumah. Tapi kuas yang saya pakai ini kayaknya udah nggak bisa dipakai nih, Pak. Bisa tolong bantu saya, Pak? Oh, kuasnya rusak ya, Pak? Atau itu? Baik, kami coba bantu ya, Pak. Kami tunjukkan bagaimana memilih kuas atau kuas yang berkualitas baik. Nomor satu, kita bisa lihat bulunya tersusun cukup rapi, teratur. Bulunya diharapkan cukup panjang dan bulu-bulunya halus. Di luar itu apa? Terus kita bisa coba bisa tes bulu-bulunya kalau ditarik. Kalau kuas yang berkualitas baik, dia tidak akan rontok. Atau ya kalau baru dibuka dari kemasan minimum tidak banyak rontok. Itu tandanya dia punya bulu baik. Kita perhatikan, ini di dalam ini sebetulnya ada lemnya ya, Pak. Biar dia nempel kuat. Setelah itu dia juga ini pakai ring. Ring ini selain pemanis, fungsinya juga buat mengikat, biar ini tidak mudah copot. Oh, wow, man. Gagangnya juga harap diperhatikan, karena setelah fungsi, gagangnya ergonomis akan membuat kita kerjanya jadi lebih nyaman. Nah, ini jenis bulu filamen, teknologi terkini. Bulu filamen itu bisa dipakai untuk cat tembok yang water-based, maupun untuk cat kali besi. Wow. Ini Pak, kalau misalnya bedanya yang putih sama yang hitam ini apa ya Pak ya? Oke. Nah, ini kuas yang hitam ini, kuas filamen yang ekonomis. Yang putih ini yang kualitas terbaik yang DBS punya Pak. Jadi ini kalau kita perhatikan, bukan cuma kemasannya aja ya Pak. Yang ini kan kemasannya standar, yang ini kemasannya juga kelihatan sangat-sangat bagus. Karena memang secara kualitas ini adalah kuas DBS yang terbaik. Gagangnya juga beda, material kayunya. Tapi yang paling penting, ini kualitas bulunya, Pak. Lihat, begitu kita lihat juga diperhatikan. Sama, lurus, tapi dia benar-benar bagus gitu, Bu. Dan bulu-bulunya juga lebih lembut. Nah, ini akan bermanfaat untuk pada saat aplikasi. Hasilnya akan jadi lebih halus, Pak. Sebenarnya saya nyari kuas itu buat ngecat ruang tamu sih Pak. Yang bagusnya kayak gimana ya Pak ya kalau buat ruang tamu ya Pak? Oke, Bapak mau renovasi ruang tamu. Ruang tamunya luas sebenarnya tidak, Pak? Luas-luas amat sih Pak. Cuma 10x10 meter. Wah, itu 10x10 mah luas sekali Pak. Jadi kalau untuk bidang yang lebih luas, lebih cocok menggunakan kuas roll Pak. Yang gimana seperti, Pak? Yang seperti ini Pak. A few moments later. Ya, yang seperti ini. Ini akan lebih apa? Akan lebih cepat Pak secara pengerjaannya. Di luar hasilnya juga tetap akan lebih halus. Ya, kita contohkan bagaimana memilih atau melihat roll dengan kualitas bagus. Jadi sama seperti tadi kuas. Nomor satu, roll itu terdiri dari ada bulunya. Ini bulunya kalau kita tes, yang bagus itu dia kalau kita tes gosok, dia tidak mudah rontok. Karena yang di pasaran yang kualitasnya belum tentu baik, begitu digosok dia akan banyak rontok. Sama seperti kuas, bulu-bulu yang rontok itu akan sangat mengganggu terhadap hasil aplikasi cat kita. Nah, di luar itu kita juga harus perhatikan. Roll yang kualitas baik, dia harus bulat. Perhatikan juga ini core-nya, ini di dalamnya ini. Kalau yang lama, masih banyak dijual, core-nya ini yang masih dari karton. Nah, efeknya apa? Kalau penggunaannya untuk bidang luas, dia sering dicelup, kena air, lama-lama dia akan lembek.
lembek, dia akan hancur. Nah, selain itu, kita juga bisa tes roll yang kualitas baik. Dia berputarnya harus enteng dan konsisten. Sehingga pada saat diaplikasikan, nanti juga nyaman, dan itu akan membuat hasilnya lebih sempurna, jadi lebih optimal. Nah, Bapak mau cat temboknya hasil akhirnya seperti apa, Pak? Saya sih pengennya yang agak ada tekstur-teksturnya gitu, Pak. Oh, ada yang ada tekstur ya, Pak? Yeah. Ya, tapi kalau cat yang tadi Bapak pilih itu yang semi kilap, dibikin tekstur, biasanya akan apa, agak kurang cat. Yang apa ya, apa, kalau cat kilap sih bias umumnya sih dibikin flat ya, Pak, maksudnya menggunakan roll yang tipis sehingga hasilnya itu nanti tidak bertekstur. Jadi Bapak punya interiornya itu pengen kasar atau halus, Pak? Pengennya kasar, Pak. Kasar? Iya. Oke, kalau Bapak pengen kasar, berarti pakainya yang bulunya lebih panjang, Pak. Oh, ini lebih tebal ya? Ya, yang dengan ini memang karena dia lebih panjang, jadi kelihatan lebih tebal. Bulu yang panjang dan yang lebih tebal itu akan menyerap cat lebih banyak, sehingga walaupun permukaannya atau temboknya cukup halus, begitu diaplikasikan, cat yang dilepas akan lebih banyak. Itu yang akan menyebabkan efek seperti kulit jeruk, Pak. Seperti itu, Pak. Wow. Kalau bedanya sama yang biru ini apa ya, Pak ya? Kalau yang biru ini bulunya hampir sama seperti ini. Kalau yang biru ini kita sebut roll budget. Roll budget itu untuk tembok yang permukaannya rata dan hasil pengetatannya juga nanti akan halus. Nah, tapi sesuai namanya, ini budget, ini roll dengan kualitas baik, tapi dengan harga yang lebih terjangkau gitu, Pak. Wah. Sama ini, Pak, saya juga mau ngecat pagar. Oke. Okay. Pagarnya pagar besi gitu. Oke. Okay. Yang cocok yang kayak gimana juga, Pak? Oke, okay. Kalau untuk cat pagar besi, Bapak bisa pakai seperti yang putih tadi, Pak, yang Bapak pegang, yang ini, tapi dengan ukuran yang kecil saja, Pak. Jadi biasanya dipakai dengan menggunakan ukuran 1 in atau 1,5 in, Pak. Karena kan pagar itu bidangnya kecil. Kalau pakai yang besar, nanti catnya lebih cenderung bleber gitu, Pak. Jadi memilih kuas atau roll dilihat juga dengan kondisi bidang yang kita mau cat, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin itu ada di luar itu ada pipa mungkin, Pak? Pipa. Ada pipa, iya, yang ada mau pipa. Dicat, iya. Gitu, ya. Atau mungkin ada bidang yang cukup lengkung. Jadi kami punya juga ini roll khusus yang untuk mempermudah aplikasi di bidang yang lengkung seperti pipa, Pak. Jadi kalau roll biasa kan susah, Pak. Kalau ini kan dia relatif ngikutin teksturnya, Pak. Oh iya. Ya. Kalau untuk sudut, Bapak juga bisa pakai yang ini, Pak. Oh iya. Jadi ini. Oh, di sudut-sudut itu ya siku. Betul. Jadi kalau di siku di bagian sudut siku bagian dalam, kita bisa menggunakan ini. Jadi bisa lebih cepat gitu, Pak. Oh, aplikasinya, iya. Dan hasilnya tetap akan lebih halus, Pak. Iya, Pak, iya. Baik, Pak. Jadi Pak Burhan mau yang mana? Wah, bingung saya, Pak. Kayak mau saya beli semua nih kayaknya. Mau dibeli semua. Kami ambilkan keranjang sebentar ya, Pak. Silahkan Pak Burhan mau saya ambilkan atau ya, Bapak mau pilih sendiri? Ini kayaknya satu, Pak. Apalagi, Pak? Wah, kayaknya sudah cukup nih, Pak. Segini dulu aja deh. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak sudah belanja di Depo Bangunan. Semoga kembali. Terima kasih. Ya, Pak.
Selamat siang, Pak. Ya. Depokatnya ada, Pak? Ada, Mbak. Terima kasih ya, Pak. Terima.